Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman semua? Kali ini saya lagi ada di Pasar Munjungan Trenggalek. Ini saya mau lihat harga kambing yang ada di Pasar Munjungan. Ini saya lagi ada di pasar, teman-teman. Nah, di sini ramai sekali ya. Banyak kambing di sini. Misalnya ini mau lebaran kurban, jadi banyak kambing di sini, teman-teman. Kambing yang bagus-bagus. Pak, ada yang hitam, ada yang putih. Pak, ngenten iki pinten regine, Pak? Nggih. 3.000. Oh, 3.000. Pinten? 3.000 Oh, niki pun bersih 1.000 niku. Pun, niki Mbak. Oh, niki harga 1 juta, teman-teman. Lah niki, Pak. Pinten iki? Oh, niki 500. 500.000, teman-teman. Ini harganya yang putih hitam ini 500.000, ini yang hitam ini 1 juta. Tapi latihan dulu. Ada cicak lewat, teman-teman. Besar-besar yang masih. Wow. Terus. Pak, ngenten iki pinten Pak regine? 5 juta. Oh, 5 juta. 200. Oh, 5. Sama anaknya? Sama anaknya. Oh, jadi ini teman-teman ini kambing satu ini yang besar sama anaknya dua ini 5.200.000 ya. Iya. Oh, 5 juta. Ini harga bersih atau masih tawar? Oh, masih boleh dinego teman-teman ini. Harganya 5.200.000 sama ada anaknya dua, teman-teman. Ini yang besar sudah boleh dibuat kurban, Pak? Oh, belum. Jadi yang ini belum, teman-teman. Jadi yang ini teman-teman, yang ini sudah boleh dibuat korban, Pak ya? Ini besar ini. Kalau segini ini berapa Pak harganya ini, Pak? Harga? Iya. Pak nggak tahu sih. Oh, ini bapaknya yang jual. Harga Pak, niki pinten Pak harganya ini? 5.000. Oh, 5 juta, teman-teman. Ini 5 juta ini harga bersih atau masih boleh nego? Harga bersih. Oh, harga bersih. Ini yang harga 5 juta. Ini sudah boleh buat korban, teman-teman. Nah, ini agak besar yang lagi. Ini, yang ini. Kalau yang ini berapa, Mas? Kurang dikit. Oh, harganya ini? Harganya 55. Oh, 5.500.000, teman-teman. Oh, mendekat saya. 5.500.000. Oh, masih boleh tawar, masih nego, teman-teman. 5.500.000. Ini jantan Mas ya? Iya, jantan. Oh, sorry. Yeah. Oh, jantan. Saya takut. Ini ikut. Kambingnya ikut-ikutan, teman-teman. Yang itu ya bisa itu. Yang mana? Ini boleh sudah dipakai korban, teman-teman. Ini punya Masnya ini? Iya. Oh, Masnya banyak lagi, Mas? Di sana, Pak. Oh, sampai sana, oh. Ini dengan Masnya siapa? Mas Heri. Alamatnya mana, Mas? Munjungan Jawa Timur Indonesia, Pak. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Ada. Berapa nomornya? 0813 ya. 2463-7682. Oke, jadi teman-teman yang cari kambing buat korbannya bisa menghubungi langsung ke nomornya Mas Heri atau datang ke Pasar Munjungan. Di sini banyak sekali kambing, teman-teman. Ini boleh untuk korban saja. Yang besar ini, Mas. Oh, ini punya Masnya yang lain. Mas, niki pinten Mas ingkang ngagung iki? 6 juta, Mbak. Oh, ini 6 juta. Harga pas. Oh, ini 6 juta sudah harga pas, teman-teman. Wah, besar sekali ya, teman-teman. Lah sing kae 7.000, Mbak, kae wong topinan kalau. Kalau ini pinten Pak regine, Pak? Regine 3.5. Oh, 3.500.000. Ini sudah nata atau masih ini? Oh, sudah bersih. Oh, curut-curut paket saya.
3.500.000 ya. 3.500. 3.500. Oh, gratis ongkir teman-teman. Dan ini masnya dengan siapa namanya? Bambang. Bang Kori, Bu Kori. Oh, Bu Kori. Alamatnya mana, Mas? Alamatnya Singgian. Singgian. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi? 085 ya. 230 ya. 970 ya. 285. Nah, jadi teman-teman yang cari kambing buat korban, nah bisa telepon ke nomornya Mas ini atau datang langsung ke Pasar Munjungan. Nah, kambing gemiring, Pak. Gemiring. Mungkin tajamal video YouTube. Kambingnya besar-besar ini. Kok bocah ganteng kuwi. Lek niki Pak pinten to gini Pak niki? 4 juta Pak. Oh, 4 juta. 3 juta. Ojo larang-larang wong. Ini net atau masih atau net. Oh, sudah bersih 4. Oh, 4.400.000 teman-teman. Niki jantan nggih, Mas? Jantan. Oh, jantan. Ini kambing jantan teman-teman. Ini dengan Mas siapa? Pak Kejo. Oh, Pak Kejo. Alamatnya mana, Pak? Aliran. Ada nomor yang telepon yang bisa dihubungi? 082 336 923 591. Oke, jadi yang cari kambing korban ya bisa datang langsung ke rumahnya Mas ya ini. Di rumahnya katanya banyak sekali teman-teman, atau bisa datang langsung ke Pasar Munjungan. Atau buat keperluan lain ya, banyak kambing di sini teman-teman. Wah, itu ada yang hitam besar. Sana teman-teman. Pak, niki pinten taruh gini? Niki pinten taruh gini? 7.000. Oh, 7 juta teman-teman. Niki net napa tasik nego? Yo, ini sudah masuk korban. Oh, net 7 juta bersih teman-teman ini. Ini boleh pakai korban. Ini untuk korban. Besar sekali ya teman-teman. Niki jantan nggih, Pak? Jantan. Niki bapak namanya sinten? Bejo. Bejo. Alamatnya pun di Pak? Singgian. Oh, Singgian. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi, Pak? Tidak ada di sini. Oh, tidak ada. Jadi kalau teman-teman cari kambing datang langsung saja di Pasar Munjungan, teman-teman. Banyak sekali kambing di sini. Kambingnya besar-besar. Wow, saya takut saya lihat di tengah ini, teman-teman. Oh, carut. Ini besar. Di sini banyak sekali kambing, teman-teman. Ada jantan, ada yang ini, Mas. Oh, ini nggak tahu, mungkin yang punya sebelah sana, teman-teman. Oh, di sana masih banyak lagi kambing. Saya ke sana. Bismillah. Oh, saya takut ini. Ini buat kenapa-napa, Pak. Bismillah. Nah, ini banyak kambing lagi di sini, teman-teman. Ini kambingnya besar-besar. Entan ini pinten barek ini? Oh, ini 3.500.000. Ini sudah net atau masih nego, Pak? Harga nih. Oh, 3,5 niku sudah bersih teman-teman ya. Umpan laku. Oh, ini sudah laku teman-teman. Ini ada kambing apa ya, kibas ya teman-teman. Pak, niki pinten Pak regine kambingnya? 3,000. Oh, 3 juta teman-teman. Niki wedhus kibas. Oh, ini yang kecil 2,5 teman-teman, 2.500.000. Ini putih sekali kambingnya teman-teman, nampak bersih. Ini berapa Pak harganya yang ini? Nah, ini berapa Pak? Sudah, Pak. Oh, 3.500.000. Ini masih nego? Nego. Oh, nego. Jadi ini 3.500.000 teman-teman, ini masih boleh
tawar. Bersih sekali ya teman-teman. Ini dengan Pak siapa? Bapak siapa namanya? Pak Balal. Oh, Pak Balal. Alamatnya mana, Pak? Pasaran Hanjana. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Oh, tidak ada. Jadi teman-teman yang cari kambing ya, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan datang langsung di Pasar Munjungan. Di sini banyak sekali kambing. Pasar Hewan Munjungan. Lah yang ngenteni iki Pak regine pinten, Pak? Sekitar 3 juta, tapi di sini masih boleh tawar teman-teman, masih boleh dinego. Ini jantan, Pak Pandu. Oh, jantan teman-teman. Calon untuk hari raya kurban. Niki pun sakit di damel kurban, Pak. Bisa masuk. Oh, jadi teman-teman di sini ini kambingnya sudah boleh dipakai kurban. Well, giginya sudah ganti ya. Oh, jadi teman-teman kalau cari kambing yang giginya sudah ganti ya, sudah itu boleh dibuat kurban. Oh, jadi sudah umur gitu, Pak ya. Jadi ciri-cirinya kambing yang boleh dibuat kurban ya itu, Pak ya. Boleh dijelaskan lagi, Pak? Oh, itu ya teman-teman, jadi tanda-tandanya kambingnya sehat, giginya pun sudah ganti. Jadi untuk kambing yang sudah boleh dibuat korban. Oh, kambingnya. Yes, one, Pak, makasih. Banyak kambing lagi di sini teman-teman. Oh, niki betina. Oh, perempuan. Lah ngenten iki pinten, Pak, regine? 2 juta. Oh, 2 jutaan. Ini harga 2 jutaan, teman-teman. Nah, masih boleh nego. Kalau ini pun sakit di damel korban apa dari? Perempuan. Oh, dereng sakit? Yes, kalian ya. Yes, yang lanang lah sing apik. Oh, berarti kalau dibuat korban itu yang lebih bagus yang jantan. Jadi dari bapaknya ini teman-teman, kalau korban lebih bagus yang gimana, Pak? Jantan. Oh, lebih bagus yang jantan. Kenapa, Pak? Alasannya ada apa? Ya enggak tahu lah, dari sononya paling. Oh, gitu, Pak ya. Oke, Pak, makasih. Nah, yang bagus yang jantan. Oke, Pak, makasih. Ada kambing. Wah, besar teman-teman. Pak, niki pinten, Pak, regine? Sekawan setengah, Mbak. Oh, ini 4.500.000, teman-teman. Ini masih boleh nego? Oh, masih boleh nego, teman-teman. Niki dengan Mas Sinten? Mas Rian. Alamatnya pun di Mas? Brebes, Mbak. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Oh. Jadi untuk teman-teman yang cari kambing, datang saja langsung di Pasar Munjungan. Di sini banyak sekali kambing, teman-teman. Yes, one, Mas. Oh, ini ternyata masih ada kambing di sini, teman-teman. Niki enten pajang apa derang niki, Mas? Dijual lagi, Mbak. Oh, ini mau dijual lagi, teman-teman. Dijual lagi. Ponorogo, Mbak. Oh, boleh dijual teng Ponorogo? Oh, panggul. Niki kalian Mas enten namine? Ma'ruf. Alamatnya pun di, Mas? Alamat Panggul Trenggalek. Panggul Trenggalek. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Nomornya berapa? 081 227 067. Nah, jadi teman-teman yang cari kambing bisa telepon langsung ke nomor ini, Mas, ya, atau datang ke pasar mana, Pasar Munjungan atau Panggul. Pasar Panggul ini tadi Masnya di Munjungan, teman-teman, membawa kambing banyak sekali. Ini dimasukkan di pickup, ini mobil pickup. Ini buat keliling. Oke, Mas Wan, sudah dimasukkan di pickup. Niki pun pajang apa dereng niki, wow?
Oh, ini sudah laku, teman-teman. Nggih, suwun Mas, monggo. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you telah ikuti saya. Jangan lupa dukung terus channel saya biar terus berkembang, biar saya tambah semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Thank you. Bye-bye.